Dalam pada itu, bagi memastikan penduduk khususnya yang terjejas banjir memperoleh barangan keperluan asas mencukupi dan pada harga berpatutan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN, akan memperbanyak program jualan rahmah selain pemantauan harga 480 barangan di lapangan. Langkah lain termasuk melantik peruncit daerah terpilih dan pemborong daerah terpilih khususnya di kawasan berisiko terkesan banjir. Kita juga telah membuat pelantikan sebab kita tahu bahawa harga ini juga terkait dengan aspek penawaran dan permintaan. Jadi salah satu pendekatan kita melaksanakan adalah memastikan bekalan itu ada di semua kawasan. Memastikan bekalan itu ada di semua kawasan. Itu sebab kita telah melantik DDR and DDW, dedicated district retailer dan juga wholesaler untuk memastikan bekalan itu sampai bersedia sekarang. Dengan adanya pendekatan tersebut, dengan bekalan yang mencukupi, kita harap kita dapat mengekang isu kenaikan harga.